Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Lesti Lovers, Belovers, dan Lesler Lovers. Jumpa kembali di channel kesayangan kalian, tentunya di channel YouTube Leslar Update. Info-info menarik seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Dan bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen. Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Baiklah para sahabat, kabar di sore hari ini datangnya dari salah satu unggahan Leslar Akuskot Pangandaran ya. Di sini ia mengunggah daripada Basuki Surojo yang tengah berfoto bersama keluarga Abang Billar ya. Di sini Basuki Surojo tengah menjenguk ayah Rizky Billar yang kemarin sakit ya. Dan alhamdulillah kondisi daripada ayah Rizky Billar sudah baikan. Di sini terlihat kurus sekali ya badan dari ayah Rizky Billar. Dan tentunya di sini terlihat ya aksi kocak dari Rizky Billar, Basuki Surojo, dan Afdal ya. Disini terlihat mereka tengah kolab dan kocak banget, karena di sini terlihat Angling Dharma yang diperankan oleh Afdal dan Naruto yang diperankan oleh Rizky Billar. Dan terlihat mereka sangat cute banget ya. Dan tentunya Naruto, Rizky Billar kocak bersama Afdal yang memerankan sebagai Angling Dharma. Dan dari postingan tersebut tentu dibanjiri komentar dari para sahabat ya. Ada Rafika Badarab 23, ayo Angling Dharma ditantang sama Naruto. Dan ada Neng Anuswat Lesti pun menuliskan sebuah caption, Angling Dharma versus Naruto. Dan kita salvok ya ketika Basuki Surojo menyambangi rumah Rizky Billar. Kita salvok kepada lukisan Dede Lesti dan Abang Rizky Billar ya, yang terpampang di rumah Rizky Billar tentunya. Dan beberapa bantal yang berfotokan Dede Lesti dan Rizky Billar ternyata banyak yang menyukainya. Wah, alhamdulillah ya. Hubungan dari Lesti Kejora dan Rizky Billar semoga berjodoh. Amin amin ya rabbal alamin. Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.